telah tampak barisan prosesi memasuki ruangan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember periode 2010-2011. Barisan depan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember dan didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember serta Ketua Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Program Keahlian Akuntansi, Program Keahlian Pemasaran, Kepala Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, dan Kepala Program Teknik Sepeda Motor. Inilah wajah-wajah ceria siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Kencong atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kencong atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Jember atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua PPLP PGRI Kabupaten Jember atau yang mewakili, yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala SMP atau MTs Negeri dan Swasta atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala Desa Kencong atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember, yang terhormat Bapak atau Ibu Wali Murid Kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember, dan yang kami banggakan, siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, terutama keluarga besar Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara besar pelepasan dan penyerahan kembali siswa-siswi kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember tahun pelajaran 2010-2011. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mangga.
Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh paduan suara Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember, yang akan dipandu oleh Bunda Sri Hartati. Waktu dan tempat disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, menghendingkan cipta mulai. Selesai. Assalamualaikum.
adalah alumni-alumni SMK PGRI 5 Jember yang baik, sopan, dan disiplin. Kalian telah diberi berbagai keterampilan kerja oleh sekolah kita. Kami, adik-adik kelas kalian, hanya bisa mendoakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya yang pertama untuk adik-adik, jangan pernah menyerah untuk belajar, belajar, dan belajar, karena tantangan kita ke depan lebih berat. Tapi yakinlah, SMK bisa. Sekali lagi, SMK bisa. Alhamdulillah. Pesan saya yang kedua kepada Dewan Guru serta karyawan-karyawati, jangan pernah lelah untuk membimbing kami semua, karena bagaimanapun Anda adalah orang tua kedua bagi kami. Anda memberikan bukan hanya pelajaran, tapi juga pengajaran, yaitu berupa bimbingan moral yang tak dapat kami lupakan selama-lamanya. Sekian dari saya. Apabila kami mempunyai salah dari awal kita bertemu, dari 3 tahun yang lalu hingga akhir ini, kepada semua warga SMK PGRI 05 Jember, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Allahumma afiq ila al-qami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia teman, buah karya ayah kita. Adikku, dengarlah suatu cerita pelan. Angin tenang datang dengan diam-diam membuka cakrawala. Beberapa lama sudah tertulis dalam buku harian sekolah, lalu membiarkan begitu lewat waktu. Dengarlah suatu cerita pelan. Beberapa masa telah menutupi segalanya. Dari dasar hati yang terdalam, temanku kini tak lagi ada. Yang sangat menantikan, dimana kau sembunyikan bahagia? Adik manisku, tak ada yang lebih menyenangkan dari perpisahan. Tak ada yang lebih menyenangkan dari kepergian. Semua aku, semua akan menanti seperti mentari. Sebuah bingkisan kenangan yang terpahat di sudut-sudut senyummu. Teman manisku, teman manisku yang sebentar lagi pergi. Masih adakah benang pengingat rasa di antara kita yang
beberapa tahun telah kita sulam satu demi satu. Masih adakah pikiran dangkal mencoba untuk tidak mengerti? Atau sudah berlapis-lapis kata lupa di antara kita? Tanpa adik, tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa canda tawa, atau kita melupakan bahagia? Temanku, bila kita bertemu, sapa wajahku, sapa wajahku, karena aku masih tetap menyayangimu, ya Allah. Bila kita berjumpa, singgahlah di hatiku, sebab kau adalah penerus perjuanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wala quwata illa billah amma ba'du. SMK PGRI 5. Guru karyawannya, siswa-siswinya, siswa-siswinya, siswa-siswinya. Alhamdulillah lagi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, hari Sabtu,
tanggal 30 April jam 10 kurang 5 menit secara resmi anak-anak ini secara simbolis saya kembalikan kepada panjenengan orang tua masing-masing. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim sekali lagi saya kembalikan putra putri panjenengan kepada panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30 hari Sabtu kami akan menerima anak-anak kami sebagai kembali didikan daripada SMK Abdi Kelima. Semoga ilmu-ilmu itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu jurus baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama harus kita yakini bahwa SMK PGRI 65 Jember ini merupakan kebanggaan Jember, kebanggaan PGRI, kebanggaan Jawa Timur, khususnya karena tempatnya SMK 5 Jember ini di Kencong, kebanggaan seluruh warga Kecamatan Kencong. Adik-adik khususnya yang saat ini dilepaskan sekolah, kepada para wali murid akan menjalani hidup yang real, yang sebenarnya menjadi masyarakat secara utuh. Untuk itu kita semua, saya juga mendoakan mudah-mudahan kita sehat secara totalitas. Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Demikian akhirnya, amin yang mujib bahasa ilim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan ku lupakan
Aku akan
bayamu untuk melepaskan semua kerinduanku. Love.
aku tenang. Memilikimu aku ada di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu kurasakan. Jaga selalu hatimu.